Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amal bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan pada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-9. Kalau buku yang sama dengan saya ni, muka surat 24. Terjemahannya muka surat 32. Hadis Ka'ab bin Malik dalam bab taubat. Kita dalam bab taubat, hadis yang ke-9. Hadis ni hadis yang paling panjang dalam bab ni. Hadis panjang, satu kisah yang berlaku. Dan kisah ini kisah seorang sahabat Nabi yang bertaubat. Dia ada tersilap langkah, dia bertaubat. Nak baca hadis ni dalam bahasa Arab, panjang ni, panjang. Jadi saya rasa saya baca terjemahan lah. Kita baca kat intro dia sikit, kemudian terjemahan. Untuk manfaat ni senang, kita boleh fokus lah. Kita baca kepala hadis dulu. Jumpa kan muka surat 24. Hadis yang ke-9 dalam bab taubat. Wa'an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik كان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عميا قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. Muka surat 32. Lompat 32 tu terjemahan. Senang saya beritahu muka surat ni, senang nak cari. Daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan dia itu, iaitu Abdullah, adalah pembimbing Ka'ab. Dekat perkataan pembimbing itu, garis sikit. Kemudian tulis kat tepi, kat ruang kosong ni. Ha, sekarang ni jangan tulis lagi. Jangan tulis lagi. Gini, kalau orang buta, jangan tulis lagi. Kalau orang buta, biasanya anak dia ke saudara dia, kalau dia berjalan ke mana-mana, ada orang tukang tolong pimpin kan. Itu kita panggil apa? Pemimpin. Tukang pimpin. Ha. Dia tulis kat sini, pembimbing. Sebenarnya, tepatnya ialah tukang pimpin lah. Kan pemimpin kan, orang salah faham pula bila undi dia ni, tak undi pun. Ya. Dekat perkataan pembimbing, garis sikit, tik, kemudian buat kat tepi kat putih tu, buat nombor satu, tukang pimpin. Jadi bila kita baca balik kitab ni, pembimbing apa ni? Takkan kanak-kanak pembimbing orang tua? Kita baca balik. Daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Kisah kita malam ni, kisah Ka'ab bin Malik. Yang cerita Abdullah ni riwayatkan. Abdullah adalah anak Ka'ab. Ka'ab cerita pada anak dia Abdullah. Abdullah pun cerita pada kita. Ha. Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan dia siapa? Iaitu Abdullah adalah tukang pimpin Ka'ab bin Malik. Ayah dia lah. Dari golongan kanak-kanaknya ketika Ka'ab, iaitu ayahnya. Ayahnya nya siapa? Nya tu siapa? Abdullah lah. Eh, Ka'ab, ketika Ka'ab buta, yang pimpin ayah dia ialah Abdullah. Sudah buta matanya. Katanya nya siapa ni? Abdullah. Ini cara pondok sebenarnya. Kalau di pondok, pengajian di pondok-pondok, setiap domir
dia akan refer balik pada siapa. Setiap kalau dia kata, dia telah berkata, dia siapa? Dia siapa? Dia Abdullah. Bahawa ayahnya, nye, siapa? Ni Abdullah. Supaya kita boleh, dia panggil a'id domain. Kita boleh refer pronoun itu kepada siapa. Nye, siapa? Dia siapa? Ha, ini untuk kita faham nas. Iaitu Abdullah adalah tukar pimpin Ka'ab dari golongan kanak-kanaknya ketika Ka'ab, iaitu ayahnya, ayah Abdullah sudah buta matanya, mata Ka'ab. Katanya, kata Abdullah, saya mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan perihal peristiwanya sendiri ketika tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Ini dalam bab taubat. Ka'ab bin Malik dia tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Perang Tabuk bila berlaku? Pada tahun ke-9 Hijrah. Ini boleh tulis sikit kat tepi. Perang Tabuk 9 Hijrah. Bila 9 Hijrah bermakna di akhir-akhir usia Nabi dah. Nabi di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Perang Badar lama dah. Perang Badar tahun kedua Hijrah. Lepas tu perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Lepas tu perang Ahzab, perang Hunain, perang tahun ke-9 berlaku perang Tabuk. Maksudnya peristiwa yang Ka'ab nak cerita ni berlaku pada tahun 9 Hijrah, di akhir-akhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab berkata, saya tidak pernah membelakang, tidak mengikuti. Membelakang tu tulis kat atas tu, tidak hadir. Tak apalah kita terjemahan, dia terjemahan Indonesia, tapi kita cuba-cuba pilih perkataan yang senang kita faham. Saya tidak pernah, tidak hadir. Dia dah buat dah tu, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu peperangan pun kecuali dalam peperangan Tabuk. Setiap perang Nabi saya tak pernah absent. Orang Terengganu kata absent. Saya pernah tak hadir. Saya tak pernah. Saya ikut semua perang Nabi. Maknanya perang-perang Nabi pergi dia pergi. Kecuali perang Tabuk. Tapi ada satu lagi ayat dia nanti. Hanya sahaja saya juga pernah tidak mengikuti perang Badar. Tadi kata tak ikut Tabuk saja. Ini beritahu tak ikut perang Badar pula. Ada beza. Perang Badar dengan perang Tabuk ada beza. Apa beza perang Badar dengan perang Tabuk? Perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Nabi baru hijrah ke Madinah. Baru 2 tahun perintah negara perang Badar. Tengok Allah uji, baru 2 tahun perintah negara perang. Bukan pilihan raya kecil. Perang. Kan? Perang Badar. Masa perang Badar asalnya bukan nak berperang. Asalnya Rasulullah kata, ha, ada grup bisnes Mekah akan lalu di Madinah. Abu Sufyan bawa, jom kita pergi rampas harta bisnes. Itu asalnya perang Badar, bukan nak berperang. Nak rampas harta orang Mekah yang lalu kawasan Madinah. Dia kita nak benar faham, Mekah kat sini, Madinah kat sini, dia pergi bisnes kat sini. Kena tengok kedudukan. Mekah kat sini, Madinah atas sikit. Orang Mekah kafir pergi bisnes ke negeri Syam kat sini. Jadi hasil banyak bawa balik lalu tepi Madinah kawasan Badar balik ke Mekah. Ni tahun 2 Hijrah. Jadi Nabi kata, "No, orang Mekah tu dari Syam bawa balik harta banyak. Jom kita pergi rampas harta." Jadi tujuan asal bukan untuk berperang. Ah, ustaz. Samsir Nabi Muhammad. Orang lalu nak rampas harta. Kan? Nabi Muhammad bukan jenis ambil bayar tol. Tapi sebenarnya kenapa Nabi Muhammad buat begini? 2 tahun sebelum tu, masa sahabat-sahabat dari Mekah yang nak hijrah ke Madinah, semua kena sekat harta dia. Kena sekat harta. Jadi orang-orang Mekah yang hijrah 2 tahun yang lalu, hartanya dibekukan, aset tak boleh bawa. Orang Mekah sekat harta.
Jadi nak rampas harta bisnes ini adalah tindak balas. Dulu kau orang sekat harta kami, sekarang kau nak lalu, kami nak ambil balik harta kami dulu. Ha, itu dia. Asalnya gitulah tujuan. Pendek ceritanya, bertukar daripada nak rampas harta jadi berlaku peperangan Badar. Panjang kisah perang Badar. Tapi Ka'ab bin Malik kata, aku tidak pernah, tidak hadir perang Nabi kecuali perang Tabuk. Dan aku pernah tak hadir juga Badar. Apa beza Tabuk dengan Badar? Badar tidak ada perintah kepada daripada Rasulullah pada masa jom pergi berperang. Tak ada perintah. Mereka awalnya bukan perintah perang. Mereka awalnya jom kita rampas harta ni. Tiba-tiba berlaku perang. Tapi Tabuk, Nabi memberi arahan. Jom kita bersiap tentera nak pergi berperang. Beza Badar ni, Tabuk. Maknanya perang Badar ni, orang yang tidak hadir perang Badar, maknanya dianggap lawan Nabi tak? Orang yang tak pergi perang Badar. Tak adalah, tak dimarahi. Kamu tak pergi perang Badar. Ha, tak apalah. Sebab asal pun bukan Nabi kerah untuk berperang. Ha, jadi perang Badar orang yang tidak hadir, dia tidak di apa ni orang panggil. Kalau perang Tabuk ni Nabi arah keluar. Jadi bila tak pergi, itu satu kesalahan. Itulah yang menyebabkan Ka'ab punya ayat, aku tak pernah tak hadir perang kecuali perang Tabuk. Itu memang bersalah dia. Ini kisah taubat dia, kisah perang Tabuk. Badar walaupun dia tak hadir, tak ada masalah. Sambung.